Jesus Christ is not God. Peace be upon him. Jesus, beloved Son of Mary, he is the Messiah. He will return. And we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But he is not God. God is not a Trinity. God is only one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala hadirin hadirat rahimakumullah. Muslimin muslimat di mana pun berada. Mudah-mudahan antum semua senantiasa dalam keadaan sehat panjang umur dan Allah berikan bahagia dunia sampai akhirat. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan hidayah. Yang Maha memberikan petunjuk. Yang Maha memberikan ampunan, Yang Maha memberikan segala nikmat, terutama nikmat iman dan juga Islam. Kita perhatikan banyak orang yang masuk Islam ya, di luar negeri sana. Sementara di kita sendiri, semakin banyak orang-orang yang murtad, semakin banyak orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miris sekali ya teman-teman sekalian. Saya berikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. My name is Brooklyn and I converted from Christianity to Islam almost a year ago to the day. I found the truth. God showed me the truth. Allah showed me the truth. Jesus Christ is not God. Peace be upon him. Jesus, beloved Son of Mary, he is the Messiah. He will return and we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But he is not God. God is not a Trinity. God is only one. And if you knew what I knew, then you would believe too. Please pray for guidance. Assalamu alaikum. Nah, dari video tersebut saya jadi teringat teman-teman sekalian kisah saya dulu dakwah di daerah Jakarta. Mungkin teman-teman dari kalangan non-muslim ya, atau Kristen kah, Katolik kah, Buddha dan lain sebagainya, mereka mungkin menganggap kalau ada dakwahnya habaib, mungkin matalan agak sedikit tegas, mereka pikirnya mungkin itu radikal atau keras gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal teman-teman sekalian gak kayak gitu sebenarnya. Ya, gak kayak gitu sebetulnya. Kita keras, kita tegas sama orang-orang yang gak bener aja, sama orang-orang yang punya hati busuk. Meskipun itu kalangan umat Islam sendiri yang punya hati busuk, ya kita lawan, kita luruskan gitu. Gak boleh kita biarkan. Karena kalau kita biarkan nanti lama-lama itu akan dianggap sebuah kebenaran gitu ya. Makanya kita lawan dengan tegas gitu. Kita luruskan dengan tegas gitu ya. Seperti contohnya si Pungar dan kawan-kawannya lah, yang itu-itulah ya. Yang tujuannya memang saya sudah paham, tujuan utamanya adalah ke Pilpres lah apa segala macam gitu ya. Nah, perlu diingatkan lagi kalau saya sih gak ada srek gitu ya, urusan politik gitu ya. Udah jalanin aja gitu. Anda pilih yang terbaik ya. Kalau saya sih menyarankan Anda pilih yang terbaik, yang agamanya baik, kemudian yang perilakunya baik ya, yang amanah ya, yang sekiranya bisa adil gitu, terutama Islam agamanya ya gitu, untuk Indonesia ini agar semakin aman, tentram, damai dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Saya teringat dengan kisahnya dulu saya dakwah di Jakarta. Saya usia 17 tahun sudah dakwah ya, sudah terjun ke lapangan. Saya dulu tinggal di Jalan Raya Pasar Kecapi,
sama teman, sama ini, sama kakak saya, kemudian sama teman-teman saya ada di situ, ponakan saya juga ada. Saya dulu markir di pecel ayam gitu, jadi pecel ayam, pecel lele gitu ya, buat makan saya sehari-hari. Itu saya kerjanya itu di parkiran waktu itu ya. Alhasil kelamaan saya kenal beberapa orang yang nonis ya, yang bukan Islam gitu ya. Saya ngumpul bareng mereka, nggak masalah mereka mau pakaiannya seksi, buka aurat apa segala macam, nggak masalah gitu ya. Cuman ya saya ala kadarnya aja gitu. Kalau dia negur ya saya jawab, kadang saya yang negur sendiri gitu. Sehat mbak ya gitu, kayak gitu dong udah. Saya nggak terlalu banyak komentar gitu. Namanya mereka juga kan punya haknya, nggak boleh kita mengganggu mereka. Kita bertetangga ya selayaknya bertetangga saja. Akhirnya lama kelamaan dia ini sakit, dia sakit. Akhirnya kita kasih saran minum obat ini dan lain sebagainya. Dan dia apa namanya ngelihat ketulusan kita, dia terharu sampai dia nangis gitu ya. Kalau kulihat lama kelamaan dia tertarik dengan Islam. Nah, setelah tertarik dengan Islam, akhirnya dia bersyahadat depan saya dan saya sendiri yang menuntun syahadat. Gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Gitu. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anda-anda mungkin menuduh kami ini ataupun kalangan yang sedikit tegas ini mungkin menuduhnya radikal, gak intoleran lah apa segala macam. Padahal sebetulnya kalau misalkan mau dibilang toleransi, kita lebih tahu toleransi itu seperti apa karena kita praktekkan langsung di lapangan gitu, nggak secara hanya membual dengan kata-kata gitu. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Nah, dia ini namanya adalah Teresa awalnya gitu. Nah, setelah dia masuk Islam, saya ganti namanya jadi Fatimah ya, Mbak Teresa. Mudah-mudahan Mbak Teresa juga mungkin kalau masih ada ya, mudah-mudahan saya doakan Mbak Teresanya apa sehat panjang umur dan Allah berikan bahagia dunia sampai akhirat dan diistiqomahkan memeluk agama Islam. Nah, kemudian singkat ceritanya, dari situ juga banyak lagi tuh teman-teman yang masuk Islam. Kurang lebih ada 6 orang lagi gitu ya masuk Islam gitu. Dan memang saat itu saya udah enggak ada di Jakarta, jadi enggak sempat saya tuntun semua gitu. Ala kulli hal, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu mahal. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh apa namanya menuduh seseorang itu menjadi, oh kamu pasti bakal jadi orang apa ahlun neraka gitu, kamu pasti bakal jadi penduduknya neraka gitu ya, terus kamu kok pasti masuk surga, nggak gitu konsepnya ya. Kita perhatikan berapa banyak orang-orang yang tadinya nggak Islam, justru dia tiba-tiba di mendekati akhir-akhir kehidupannya dia masuk Islam. Ada juga yang awalnya dari Islam dari lahir tapi mendekati akhir-akhir kehidupannya dia malah murtad keluar dari Islam. Ada juga yang kayak gitu teman-teman sekalian. Maka hati-hati, jaga lisan, ihfad lisanak ya. Jaga lisannya kamu, jaga lidahnya kamu. Gitu. Dan saya di sini mengajak kepada semua teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendakwahkan Islam dengan sebaik mungkin, dengan seindah mungkin. Ada masanya kadang kita harus tegas, ada masanya kita kadang harus lemah lembut gitu ya. Ada masanya kita juga kadang-kadang harus berpikir lebih apa namanya waspada gitu ya, lebih berhati-hati dalam berbicara ketika mengajak seseorang gitu. Intinya dakwah dengan hati gitu. Ana sering dengar nasihat daripada Al-Habib Umar bin Habib bin Syabakar bin Salim dan guru-guru mulia yang lain, dakwah itu bukan hanya dengan lisan tapi dengan ketulusan, dengan hati ya. Kalau apa yang disampaikan dari hati pasti akan sampai ke hati lagi insyaallah ya, dan apa yang dikeluarkan oleh nafsu insyaallah akan sampai kepada insyaallah enggak akan sampai kepada orang-orang karena niatnya juga sudah tidak baik. Maka kesimpulannya, perbanyak niat-niat yang baik. Ketika dakwah ya niatkan karena Allah ya. Ketika menyampaikan kebenaran niatkan karena Allah, bukan mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Mengenai pujian-pujian, kayak ada orang yang ngomong sama anak gini ya. Katanya, Habib Mahdi katanya penggemarnya banyak. Enggak, anak enggak ngerasa penggemarannya banyak ya. Yang nonton juga belum tentu suka sama anak, dan yang enggak nonton juga belum tentu enggak suka sama anak gitu. Jadi ya enggak, saya terus terang paling enggak suka. Misalkan ada teman-teman siapa aja gitu ya, mau teman-teman, teman saya dulu mau nuku santren, kemudian juga teman-teman yang ada suka ngumpul sama saya. Misalkan dia bilang, oh Mahdi Habib besar. Ana tuh paling, saya pribadi paling kesel kalau dibilang gitu. Maksudnya apa sih? Mau ngehina gitu. Maksudnya kayak lebih ke penghinaan sebetulnya, ke bukan pujian. Kenapa? Karena sebab ya saya bukan siapa-siapa. Ilmu saya masih kurangnya banyak banget gitu ya. Akhlak saya juga masih jauh dari kata
baik, kemudian saya belum pantas dijadikan oleh seseorang sebagai panutan. Enggak, saya enggak ngerasa pantas. Enggak ngerasa pantas. Cuman kadang-kadang saya sebagai santri, kadang jiwa santri saya meronta-ronta kalau ada orang yang menyalah apa? Kalau ada orang yang semena-mena gitu dalam agama gitu. Apalagi dia enggak punya ustaz gitu ya, ataupun enggak punya kiai atau enggak punya keturunan Gus atau enggak punya habib kayak siapa kayak lah dia intinya. Tapi semena-mena gitu dalam berucap. Semena-mena dalam dakwah. Gitu. Dakwahnya itu hanya mengikuti apa? Dakwahnya itu hanya mengikuti rokyunya saja gitu. Dakwahnya itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Ya, hubul jah, wal mal, cinta kedudukan, cinta harta dan lain sebagainya. Nah, ini kan bahaya sekali teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kadang-kadang meronta-ronta hati saya, wah, ini mah kayaknya perlu diluruskan gitu ya. Adapun misalkan ketika saya meluruskan ada salahnya, ya saya manusia biasa kembali lagi. Ya, pasti bakal ada salahnya, enggak mungkin lempeng aja lurus kayak jalan tol itu enggak mungkin. Ya, karena kita manusia biasa. Ya Allah sengaja meletakkan kelemahan kepada kita agar kita sadar bahwa yang maha kuasa Allah, ya, yang maha sempurna Allah, yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja, mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Minta maaf, minta ridho. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.